Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Purwarna TV. Kali ini saya Rafi Suguma akan mengunjungi salah satu makam karomah yang berada di Kabupaten Purwakarta atau tepat berada di belakang Masjid Agung Syekh Bayi Yusuf Purwakarta. Dan makam ini di sini menjadi makam yang umum untuk dijadikan tempat ziarah khususnya bagi warga Purwakarta dan umumnya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Seringkali mampir makam karomah Syekh Bayi Yusuf untuk berziarah. Untuk itu, mari ikuti saya kita tengok ziarah yang dilakukan oleh para masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Allah.
Ya pemirsa, kali ini sampai dengan sekarang saya sudah mengunjungi makam karomah Syekh Baing Yusuf di belakang Masjid Agung Purwakarta dan nampaknya cukup sampai di sini. Dan informasi buat pemirsa Purwakarta TV bahwasannya makam karomah Syekh Baing Yusuf ramai dikunjungi oleh penziarah pada hari Sabtu, Minggu, kemudian malam Jumat, terutama malam Jumat Kliwon. Dan hari ini bertepatan hari Minggu dan sudah banyak masyarakat yang mengunjungi makam karomah Syekh Baing Yusuf, namun tetap kita harus
mengikuti protokol dan anjuran dari pemerintah, itu tetap memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Barangkali itu informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi tetap perlu digarisbawahi bahwasannya di sini kita bukan musyrik, kita hanya mampir ke makam karomah untuk mengenal sejarah, untuk mengenal budaya yang ada di Purwakarta, mengenal asal-usul Purwakarta. Sekian laporan saya, Rafis Gema. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.